si Jul mimpi apa ya tadi malam ya? Ah, boro-boro beta mimpiinnya itu berkali terus-terusan. Siapa Neng? Sendirian aja. Kok diem aja sih Neng? Kok diem sih Neng ditanya Neng? Puasa Neng? Sama Bang Yul puasa kok. Kalau boleh tau siapa Neng namanya? Pak Ustad. Pak Ustad, kelasi kan? Lain Pak Ustad. Pacar. Siapa bre namanya? Boleh dong dikenalin. Namanya? Siapa Pak Ustad? Yakin tuh siapa namanya? Yakin Pak Ustad, yakin? Namanya siapa? Udah beli alatnya belum? Nah Pak Ustad? Iya, ini anak kami. Namanya Khadijah. Dia baru aja pulang dari pesantren. Makanya gak boleh berbohong. Apalagi sekarang bulan puasa, sia-sia puasanya. Nah, orang berbohong itu ciri daripada orang munafik. Sesuai dengan hadisnya, ayatul munafik salasun. Ciri orang munafik itu ada tiga. Salah satunya apabila dia berbicara dia bohong. Oh gitu Pak Ustadz. Aduh maaf Pak Ustadz, jadi malu. Pak Ustadz, ayo Adija keluar. Malu gak sama Pak Ustadz? Aduh Aisyah, kenapa gak dari dulu begini? Maaf Pak, tadi Aisyah lagi emosi, gak sadar. Habis berantem sama Mama Aisyah. Gak apa-apa kok, sering-sering. Atau tiap hari juga gak apa-apa kok. Kita gandengin tiap hari. Ya udah maaf ya Bang, Aisyah duluan. Apa gue ya semalam? Wah, lumayan banyak ya. Aduh, gak nyangka gue sama Khadijah, gak taunya anaknya Pak Ustadz. Pakai cara gak apa-apa segala lagi gue pacarnya. Jadi malu. Aduh. Wah, pacu ngapain tuh? Beta slip 50.000. Bayar tes yang tahu ini. Slip gak ya? Buat beta buka puasa nanti. Wah. Wah, pakai nyelipin duit segala. Sudah, slip sah. Main curang dia. Wah, lihat lu ya. Lagi di sini. Wih, banyak juga di sini. Yakin nih, gak ada sisa di kantong lu? Gila, bete kan Jun ya. Lu tadi bukan berdua sama si Jun? Oh, Jol. Jol lagi berdua dengan Aisyah. Waduh, bukan puasa begini berdua tuh. Yang ketiga, setan. Wah, berarti bilang bete setan. Wih, bangetan. Bisa traktir muka gua atau dalam tanggare? Ya, Be, ini buat buka puasa bersama di mari. Enggak, Berte. Saya minta sama Pak Jun. Boleh, saya minta terakhir saya. Kita buat buka puasa susah. Yakin lo gak ada duit, Cuk? Iya. Gue periksa lo ya. Nah, ini apa? Lo mau bawa sama gue? Ya, duit gue lagi masih diselipin juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Apaan nih, Tante? Ini, Pak. Si Pacul ada tugasin dan duit gue. Ini diselipin, Tante. Iya. Gak boleh, Pacul. Ngambil yang bukan penting itu dosa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang mati. Lucu. Itu Pak Ustadz? Iya. Makanya lucu. Ya sudah Pak RT, minta maaf. Kita hilang. Ustadz. Lagi. Iya.
Asal muncul.